kembali lagi bersama Tralala Trilili sama sahabat Kabul kita yang satu ini, agen Abul, agen Abul Kang Charlie. Kang Charlie, apa kabar? Just do dong. Baik. Gimana Kang, memasuki umur yang baru ini? Yang baru muda atau baru tua nih? Menambah tua. Menambah tua ya. Ya, semakin banyak harus belajar ya. Belajar untuk selalu berintrospeksi diri. Kalau aku sih seperti itu. Karena semakin kesini, semakin banyak apa yang dihadapi ya. Hal-hal yang dihadapi yang kadang kita tidak bisa duga-duga gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan secara bijak, dengan secara tenang, dengan secara tetap harus menjadi manusia yang bahagia gitu. Itu Kang Charlie tuh kata fansnya adalah ini adalah Mario Teguhnya Mario Bros. Karena kata-kata mutiaranya banyak. Mutiara apa ya? Mutiara apa ya? Mutiara Sani kali. Ada hadiah khusus gak di tahun ini Kang dari orang spesial? Hadiahnya adalah yang paling khusus doa ya. Doa dari kedua orang tua, doa dari istri, anak, dah itu. Dan yang pasti doa sahabat, para teman-teman. Doa setiaku, doa alam ini semua mendoakan, itu doa kado terhebat buat aku. Gitu. Dan makanya selalu aku menitipkan salam dan doa ke siapapun. Gitu. Salam itu silaturahmi dan kita sama-sama mendoakan yang terbaik. Gitu. Minimal kita didoakan sehat. Gitu. Ketika kita sehat bisa melakukan aktivitas dan berkarya apapun dengan baik. Gitu. Kalau aku sih seperti itu. Hadiah bentuk fisik gitu Bang? Bentuk fisik paling suguhan malam pertama. Suguhan malam pertama enggak lah. Ya dia fisik apa yang enggak lah, paling gitu aja, standar kue tart gitu aja, ucapan dari istri, ucapan dari teman-teman gitu. Ada fisik ya, berupa video, ucapan gitu. Itu kan menambah spirit yang luar biasa buat aku terus bisa bahagia untuk berkarya gitu. Berkarya kan harus bahagia juga. Kalau enggak bahagia ya gimana harus berkarya dengan baik? Kira-kira gitu. Dikadoin Bumblebee lagi. Dulu kan sempat punya Bumblebee, kemana sih Kang? Bumblebee-nya udah jadi robot. Jadi ya sudah gak bisa dipakai akhirnya gitu. Kang, ngomong-ngomong beda 4 hari sama ibu ulang tahunnya. Akan rada mellow juga kalau sama orang tua nih. Gimana apa sih menggambarkan ya, kalau sosok ibu itu seperti apa sih? Aku ini kan bukan orang yang baik. Tapi kalau bicara soal orang tua, apalagi ibu, ya siapapun aku pikir sekasar apapun orangnya, sehebat apapun orangnya, tetap kalau bicara orang tua mah siapa yang gak melo gitu. Karena sehebat apapun diri kita ya gak ada apa-apanya. Dan aku sekarang menjadi sebagai orang tua juga dari anak-anak gitu, merasakan bagaimana perjuangan untuk perjuangan yang penting, perjuangan batinnya, keikhlasan dan kemurnian, ketulusannya itu untuk bagaimana membesarkan dan mengarahkan anak itu dengan baik gitu. Dan ingin berharap anaknya, generasi dan penerus darahnya menjadi manusia yang lebih sukses dari orang tuanya gitu. Pernah nggak Kang punya pengalaman yang masih keinget-inget sampai sekarang, punya dosa apa gitu sama orang tua? Ya urusan dosa sih urusan Allah ya, tapi bentuk yang real mah yang paling ini kan ya kesalahan apa ya, ya kadang aku bandel gitu-gitu aja lah, suka kadang ya kita juga nggak tahu, kadang kita nggak sadar menyakiti hari orang tua gitu kan. Yang sadarnya paling misalkan dulu aku sering bolos sekolah segala macam kayak gitu-gitu, tapi akhirnya ketika aku sadar bahwa aku harus, walaupun ya aku sudah salah gitu ya, maksudnya salah hati orang tua sudah membiayain sekolah segala macam, akunya kurang apa ya, baik dikasih kepercayaan sama orang tua untuk belajar dengan baik, ya akhirnya aku tetap introspeksi, terus tetap aku harus bertanggung jawab gitu, karena kedewasaan itu adalah tanggung jawab. Jadi aku bertanggung jawab dan aku kejar bagaimana aku bisa berkarya dan karya ini bisa bermanfaat gitu, dengan baik dan menunjukkan kepada orang tua. Supaya bukan menunjukkan kehebatan apapun, tapi ingin melihat siapapun
anaknya pasti ingin melihat orang tuanya tersenyum bahagia gitu. Berarti gitu. Orang tuh udah bangga lah ya sekarang ya Pak. Iya, semoga ya. Kita selalu berusaha aja gitu. Tapi ya orang tua sesedih apapun, setidak bangga apapun, tetap aja di depan anak mau ngeliatin yang terbaik gitu, yang ya apa yang aku rasain gitu ya, karena aku juga menjadi seorang orang tua juga sekarang gitu dari anak-anak, walaupun anak bandel segala macam tetap pengen menunjukkan yang terbaik buat anak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu, ketika orang tua menunjukkan, tetap selalu menunjukkan yang terbaik, kadang kalau kitanya nggak introspeksi akhirnya kita lupa bahwa kita sudah kadang menyakiti orang tua, menyinggung atau orang tua dan segala macam. Makanya ketika berhadapan sama orang tua ya akhirnya melo, yang ada adalah tetap selalu akan minta maaf dan minta ampura kepada orang tua gitu, karena pengen melihat orang tuanya bahagia gitu. Dan karena bagi aku orang tua ini adalah wakil Tuhan yang nyata gitu, gitu seperti itu. Jadi siapapun aku pikir ya pasti melo lah bilang orang tua mah. Tapi seorang Charlie sendiri pernah nggak sih merasakan ini titik terendah di hidup gue? Apa sih yang pernah, ada nggak titik terendah di dalam hidup Kang Charlie? Apa ya, kalau aku sih ya titik terendah ya pernah merasakan itu ya, manusiawi ya, cuman kembali lagi ke spirit dan keyakinan kita gitu. Jadi berusaha aja memberikan spirit diri sendiri bahwa kita harus memberikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, berusaha berbaik. Dan makanya bagi aku ini dalam kamus hidup aku ini tidak ada sebuah kata gagal gitu, yang ada kata menyerah ketika dihadapkan dengan persoalan ini apapun itu ya gitu. Karena apapun semua apapun yang ada di perjalanan hidup ini, misalkan kekayaan, kemiskinan, kegelisahan, apa kebahagiaan, kesedihan, ya semuanya surat cinta dari Tuhan gitu. Cuman kan tinggal bagaimana kita mau sepenuhnya membaca atau tidak gitu. Bahwa itu adalah surat cinta dari Tuhan. Ya udah, kalau aku mengalir saja gitu. Mengalir saja untuk bagaimana tanamkan di diri kita itikad-itikad yang baik gitu loh. Perencanaan-perencanaan yang baik. Spirit-spirit yang baik gitu aja gitu. Urusan itu hasilnya gimana, ya itu udah hak prerogatif dari yang punya saham atas kehidupan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi seperti itu. Pernah nangis enggak? Kapan terakhir nangis? Ini ya, malam nangis aku. Nangis mulu. Ya, apa ya? Aku tuh sebenarnya enggak melo juga aku tuh sebenarnya. Cuman kalau nulis lagu memang melo ya. Kalau dalam perjalanan hidup dan di lapangan secara sistem, aku tuh nggak pernah mau melo sebenarnya. Bahkan dari dulu aku di jalan, hidup di jalan segala macam, aku nggak pernah mau nunjukin kepada orang tuh atau cerita gitu. Sampai detik ini ya melo, paling aku menangis gitu ya kalau ada momentum-momentum tertentu yang memang ya aku merasa diri aku belum menjadi manusia yang bermanfaat baik sepenuhnya gitu. Jadi itu aja sih. Kadang aku juga merasa bahwa aku banyak salah, banyak kehilafan, kadang takut juga aku selalu ada yang tidak terasa menyinggung hati gitu kan. Apalagi bicara orang tua. Gitu ya sudah. Jadi ya manusiawinya terkadang kita juga manusia ya, sama-sama kita mengukur, jangan dulu mengukur, misalkan okelah mengukur itu mengukur orang tua dan anak. Kita mengukur sisi manusia. Kita sama, walaupun orang tua sama anak itu kan sama-sama manusia. Kadang anak juga kadang ada keselnya gitu sama orang tua kan. Ini bicara manusianya udah kesel. Itu pasti semua mengalami seperti itu. Kadang dimarahin sama orang tua, kadang kita juga kesel gitu. Aduh, ini gitu. Ada, enggak munafik seperti itu. Gitu. Dan itu boleh. Kita merasakan seperti itu, yang manusia kok. Kita sama-sama manusia. Tapi ketika kita menghadapi orang tua, punya etika gitu. Punya tata cara yang baik gitu kan, seperti itu. Makanya aku kalau usah kesal apapun, misalkan ada manusia yang bilang, aduh orang tua aku misalkan begini begini gitu kan, ada, nggak munafik. Tapi kan aku
tetap menghadapinya secara ya secara bakti kita anak kepada orang tua gitu loh. Karena tidak ada orang tua yang pengen kita nggak baik kan, gitu. Intinya prinsip itu. Dan bagaimanapun aku selalu berpikir orang tua semarah apapun segimana pun tetap namanya orang tua, dan namanya orang tua pasti bicaranya atas dasar kasih sayang. Iya, ya, itu yang aku rasain begitu. Ya nggak tahu kalau orang lain gitu. Ya. Dilepas Kang Charlie yang family man nih, bad boy nggak sebagai anak band? Bad boy gak sih Kang? Aku kan ngerasa bad boy gak? Enggak lah. Playboy gak sih? Enggak. Bad boy sama playboy beda sih. Maksudnya playboy beda lah. Ap? Iya. Kan anak band sering digandrungi cewek-cewek cantik kan? Ya itu sudah pasti ya sih. Sudah pasti. Terlalu pede juga aku ya. Enggak ya, karena di entertain itu ya tidak jauh ya. Di entertain itu pasti, apalagi sudah bicara sosok itu kan pasti ada yang orang yang menyukai dan tidak menyukai gitu. Dan seperti itu ya gitu-gitu aja. Orang yang menyukai misalkan kalau laki-laki pasti kaum perempuan misalkan, dan tidak menutup kemungkinan juga banyak juga orang yang menyukai dari kaum pria kan, orang fans-fans yang ada kan juga cowok-cowok banyak gitu kan. Tapi ya sebatas itu gitu aja. Tapi kan selalu aku ngasih pemahaman bahwa bagaimana kan kita, siapapun manusianya pasti pengen dicintai sama semua orang gitu. Tapi cinta yang seperti apa? Ya cinta mah cinta aja. Apakah cinta harus memiliki kan? Tidak gitu. Ya, tetap aku milik istriku kan gitu. Tapi cinta sejati menurut Kang Charlie ya mas? Cinta sejati. Bah! Bah! Sini bah! Sini bah!